Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas mengikuti karnaval peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 di Kecamatan Cepu pada Rabu 24 Agustus 2022. Karnaval di Kecamatan Cepu kembali diselenggarakan dengan diikuti oleh lembaga pendidikan, kantor, instansi, dan untuk masyarakat. Dalam karnaval kali ini, PPSDM Migas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang layanannya yaitu pelatihan, sertifikasi, laboratorium pengujian, wisma dan gedung, serta praktik kerja lapangan dengan membawa replika pompa anggung. Tema karnaval tahun ini mengangkat budaya nasional dengan rute karnaval yaitu Jalan Tok Buntung, Jalan Rumah Sakit Umum, Kantor Kecamatan, Jalan Diponegoro, Jalan Stasiun Kota, Pasar Buah, Ketapang, Kantor Pos, dan finish di depan SMA Negeri 1 Cepu.